Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek cek. Basnya dikurangi. Eho tutup. Tribelnya kasih naik. Cek cek cek. Cikampek Tasikmalaya. Calle dak semua ini. Cek cek. Ah, oke. Okay. Saya baru dapat tempat ceramah menyiksa saya. Enaknya kau semua di situ duduk-duduk. Tidak kena matahari, kau saya suruh berdiri di sini kena matahari. Ah, ilaha illallah. Memang orang sini ini longiki suka kalau saya berjemur. Pindah ya, pindah ya. Pindah. Ah, saya pindah di sini ya. Tabe, Beb. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini seolah-olah tidak masuk akal. Jangan kamu aturin. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda. Kenapa kau doakan janda mati, kasihan ya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Kalau ustadz mati, siapa ceramai kau? Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Kenapa? Kenapa? Ui. Ui. Sudah. Duduk. Duduk. Yang mau duduk silakan duduk. Saya tidak lama ini karena saya dikejar pesawat. Saya kejar pesawat ya. Duduk. Tentu saudara-saudaraku, Allah Maha Adil. Yang berjemur di sini tentu lebih banyak pahalanya daripada yang duduk-duduk di sana. Yang berdiri tentu lebih banyak pahalanya daripada yang duduk. Jangan juga kau datang berjemur di sini semua. Ah, belen-belen namanya itu. Ya. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Ada orang mati lagi berjudi. Ada orang lagi mabuk. Ada orang lagi berzina. Tapi insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Amin. Kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antaranya mereka yang terima sogok ketika pilkada. Betul? Betul?
Nah, kami semua itu pelakunya. Wane piro? Hei, kaum muslimin, jangan kau peras caleg. Jangan minta uangnya mereka. Kamu mau pilih silahkan pilih, tapi jangan minta duit. Kalau tidak mau pilih ya tidak usah, tapi jangan kau hina orang. Ini ibu-ibu ini sekarang sudah pandai mani politik, sudah pandai memeras. Pak caleg, kami majelis taklim ada 45 orang. Kami bisa arahkan ini 45 milih bapak, tapi tolong belikan kami baju seragam. Iya, iya. Maka saudara-saudaraku, kalau ada caleg kau tidak senang, tidak usah pilih. Kalau kau tidak senang, tidak usah coblos. Tapi jangan berhina, jangan saling memaki, jangan memfitnah, apalagi memecah belah. Pemilihan umum di depan mata, tinggal lebih 130 hari kita mencoblos. Silakan pilih yang kamu suka, silakan coblos yang kamu senang. Tapi jangan bermusuhan, jangan berpecah belah, apalagi sampai memutuskan silaturahmi. Kamu jangan baper dalam pemilu. Kamu jangan bawa-bawa perasaan. Kalian bertengkar bertetangga, kalian bertengkar sama-samanya menjual di warung, sama-sama menjual di pasar, kalian bertengkar padahal politisi yang kalian mau pilih mereka minum kopi bareng-bareng di Jakarta. Ya, sudah tidak saatnya rakyat Indonesia dibodoh-bodohi. Sudah tidak saatnya kita orang miskin dikasih bodoh-bodoh. Boleh kita miskin, tapi jangan kau mau dibodoh-bodohi politisi. Apa kau mau percaya itu caleg? Dek! Pak Bote. Nah, bagi-bagi kartu namanya kalau mau dipilih. Pilih saya, sama-sama kita bubuhan Bugis. Begitu sudah dipilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih dongo? Wih, mau kau lihat itu anggota DPR sifat-sifatnya? Mau lihat berapa anggota DPR di sini di Kabupaten Pasir? Lebih 40. Berapa yang hadir hari ini? Ada hadir di sini? Mana dia? Mana? Kadada. Nah, itulah dia. Coba kalau sudah dipilih hilang dia. Mau dipilih? Mau kau tahu itu caleg? Kau masuk warung kopi, kalau ada orang suka senyum meskipun tidak dikenal, caleg itu. Ya. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Hei, Bu, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Hei, kalau motormu hilang siapa kau cari? Pak Imam. Bah! Pak Imam saja hilang motornya, siapa kau cari? Siapa? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Per. Kau melanggar ini. Mana surat-suratmu? STNK lengkap, SIM lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa bapak tilang? Kau pembohong. Maksudnya apa? Motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Kau lihat polisi Indonesia, tuh siapa yang amankan jalan kita? Polisi. Nih, ada juga polisi di sini. Coba. Takut juga sama istrinya ini. Iya toh? Maka kita mencintai polisi.
Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Kalau kau mati siapa bungkus kau? Makanya polisi cintai rakyat, rakyat hormati polisimu. Bersama-sama menjaga NKRI. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Ulang, keras-keras lagi. Salatullah. Masya Allah. Yang di sana, ala Toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Bu, tunggu dulu. Ini dulu anak SMA ini. Hei, ah, kenapa rokmu itu abu-abu? Kau bohongi lagi saya. Hei, oi, di depan SMA, di belakang SMP, di belakangnya orang tua. Hei, anak SMA, berapa anaknya Nabi? Li, siapa anak pertamanya Nabi? Ini mi pentingnya maulid, ya? Ini pentingnya maulid. Ini pentingnya supaya apa? Kita tahu sejarah Nabi, ya? Hey. Masya Allah, istriku di rumah nak ajar anaknya sejarah Nabi. Anakku namanya Ce, mamaknya namanya mamaknya Ce, bapaknya namanya bapaknya Ce. Nak ajar sejarah Nabi dengan apa? Lagu. Bagaimana lagunya mamaknya Ce? Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru kau tahu toh 7 anak-anak Nabi? Iya, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Zainab, Ruth Kaya. Baru kau tahu toh anaknya Nabi 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak pertamanya namanya Qasim. Itu lagunya mamaknya Ce. Kalau lagunya ibu-ibu sekarang apa? Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Beleng-beleng. Apa lagunya anak sekolah sekarang? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, sekarang kanan. Apa muda apa itu kiri kanan? Ada lebih parah, pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala. Pantas kau dongok. Apa lu simpan kepalamu di kaki, kakimu di kepala? Apa gunanya itu? Maka kita perlu maulid. Tujuannya apa? Kita tahu sejarahnya Nabi. Supaya apa? Kita bisa contoh. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Nabi sakit, demam. Nabi pergi berjamaah di masjid. Selesai berjamaah, Nabi kemudian menyampaikan, saudara-saudara sekalian, sudah bertahun-tahun kita bersama dalam dakwah.
Tentu ada yang pernah saya sakiti hatinya. Tentu ada yang pernah saya sakiti perasaannya. Tentu ada yang pernah saya lukai hatinya. Tolong kau membalas hari ini. Suasana hening. Hampir semua sahabat menangis dalam masjid. Kenapa? Mereka berpikir, "Hai, Nabi sebentar lagi meninggalkan kami." Tiba-tiba dari belakang ada sahabat hitam tinggi besar namanya Ukasya. Dia tampil ke depan dan berkata, "Ya Rasulullah, saya pernah Anda sakiti. Saat itu saya berada di sampingmu. Kamu naik unta, saya dibawa di sampingmu. Kau cambuk untamu, saya dia kena." Jadi Nabi cambuk unta, tak, Ukasya kena. Ukasya lalu berkata, "Ya Rasulullah, hari ini saya mau membalas. Saya ingin membalas atas perlakuanmu kepadaku." Wih, seluruh sahabat, kurang ajarnya ini Ukasya. Nabi lagi sakit, masih juga mau melakukan kisah pembalasan. Lalu tampil Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar berkata, "Ya Ukasya, saya adalah sahabat dekatnya Nabi. Kalau kau mau cambuk Nabi, cambuk saya. Sama kau sakiti Nabi ketika kau cambuk saya." Apa kata Nabi? "Abu Bakar, saya tahu perasaanmu, tapi dosa tidak bisa diwakili. Dosa nafsi-nafsi. Kamu tidak boleh kamu tidak mampu memikul dosaku. Silakan kau duduk Abu Bakar." Abu Bakar duduk. Jalan Ukasya. Dihalangi oleh Abu Umar. Abu Bakar Umar berkata, "Ukasya, saya kau pikir kau cambuk. Kalau kau mau cambuk Nabi, saya kau cambuk." Kata Nabi, "Umar, saya tahu niat baikmu, tapi dosaku tidak bisa kau pikul. Duduk kamu." Dekat lagi Nabi, Ukasya dekat, makin dekat. Dihalangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, "Saya sepupunya Nabi. Dalam badanku ada darah dagingnya Nabi. Kalau kau mau cambuk Nabi, saya kau cambuk." Kata Nabi, "Cikali, sepupu." Tentu dalam buku tidak ada kata cikali. Itu bahasa Bugis. Ada orang Bugis di sini? Coba angkat tangan orang Bugis. Waduh, banyak betul bubuhan Bugis ya. Tadi malam saya di Grogok, banyak juga orang Bugis. Saya pergi Samarinda seberang, banyak juga orang Bugis. Di sini banyak juga orang Bugis. Saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Orang Bugis itu tidak mau kalah sama Udin. Pernah dengar Udin Sedunia? Pernah? Ada juga namanya apa? Bukan. Ambo Sedunia. Ambo yang banyak rezekinya namanya Ambo Dalle. Ambo yang untung terus namanya Ambo Upe. Ambo yang tidak pernah lolos macale namanya Ambo Saka. Ambo yang banyak di bengkel Ambo Tang. Ambo yang penjual berlian Ambo Intang. Ambo yang panjang umur Ambo Tuo. Ambo Sedunia. Nah, sudah lanjut cerita. Dekat Nabi dihalangi lagi oleh Hasan Hussein, cucu Nabi. Kata Hasan Hussein, "Saya adalah darah dagingnya Nabi. Kalau kau mau cambuk Nabi, sama kalau kau cambuk saya. Kamu mau melukai Nabi, sama kau lukai saya. Ayo, jangan kau kakekku kau cambuk. Saya mi cucunya Nabi yang kau cambuk." Nabi maju dan mengusap kepalanya cucunya. "Cucuku, dosa tidak boleh kau tangguh. Duduk kamu, duduk Ukasya, duduk ini Hasan Hussein." Lalu Ukasya berkata, "Ya Rasulullah, waktu kau cambuk saya tidak pakai baju. Supaya adil, buka bajumu ya Rasul." Wih, seluruh sahabat, kurang ajar betul ini Ukasya. Nabi lalu buka bajunya. Begitu Nabi buka baju, tercium bau harum satu masjid. Kalau Ustaz Dasat buka baju di sini, bukan bau harum, bau ketek. Nabi bau harum satu masjid. Allahu Akbar. Mukjizatnya Nabi, Bu, harum badannya. Mukjizatnya Nabi,
Kemana Nabi jalan, dilindungi oleh awan. Saya dilindungi oleh kayu. Nabi ke kiri, awan ke kiri. Nabi ke kanan, awan ke kanan. Apalagi mujizatnya Nabi. Nabi kalau kencing dilindungi oleh tumbuhan. Nabi misalnya lihat-lihat, tidak ada dinding, tidak ada toilet. Nabi kencing, begitu Nabi mau kencing, datang semua tumbuhan melindunginya. Allahu Akbar. Kalau di sini bapak-bapak saya tahu, kalau kau kencing, tiang kau, pohon-pohon kau kencingi. Masih ada 1-2 tetes, nak kandatek saja. Jangan kau ketawa anak, ini urusan laki-laki. Ha. Hei, Pak. Hei, kalau kau di hutan, selesai kencing, jangan kau kandatek. Bagaimana pula caranya, Ustaz? Ambil kau daun. Ambil daun 3 lembar. Ha. Nah, anggaplah ini daun. Nah, ambil daun. Lihat. Ibu-ibu tutup mata. Hei, ambil daun. Bagaimana cara bersihkannya? Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Anggaplah inilah rupa. Gosok begini. Ambil lagi daun kedua, gosok lagi ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Begitu cara menggosoknya. Jangan kau gosok begini. Tambah kotor. Cuma sebelum kau pakai ini daun, lihat kau baik-baik dulu. Siapa tahu ada cambulu-bulunya. Ada ulat, peboro itu. Oh, kenapa bengkak? Apalagi mujizat Nabi. Kalau pada saat itu sahabat mau wudu tidak ada air, keluar jari-jarinya Nabi, air dari celah-celah jari Nabi. Luar biasa. Itu mujizatnya Nabi. Maka salah satu mujizat Nabi, bau harum badannya. Masya Allah. Begitu Ukasyah ambil tutup dekat dengan badan Nabi, sudah dekat, semua sahabat, kurang ajar, dia mau cambuk Nabi. Dekat Ukasyah, begitu dekat, dia buang cambuknya. Duh. Setelah dia buang cambuknya, dia peluk badannya Nabi sambil menangis. Dia cium dadanya Nabi sepuas-puasnya. Lalu Nabi berkata, Ukasyah, apa maksudmu? Tadi kau mau cambuk saya, sekarang kau menangis peluk saya. Kata Ukasyah, ya Rasulullah, tadi itu cerita saya cuma karang-karang. Tadi itu cerita cuma-cuma saya bikin-bikin. Tidak ada sebenarnya itu cerita tadi. Kenapa kau begitu? Saya ingin memeluk badanmu ya Rasul. Karena kalau saya tidak bohongi kamu, kamu pasti tidak mau buka bajumu. Nabi terharu dan bersabda, saudara-saudara sekalian, kalau kau mau tahu temanku nanti di sorga, kalau kau mau tahu siapa sahabatku nanti di sorga, inilah dia, karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin Bapak Ibu datang mau berjemur-jemur di sini, meninggalkan pasar, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, tidak turun ke kantor, tidak turun ke kebun, tidak turun ke sawah, tidak turun ke laut untuk tangkap ikan. Kenapa? Karena Anda cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian datang di sini tentu bukan mau lihat saya. Apa ini kau lihat saya ini? Jelek, hitam. Jangan juga bilang pesek saya, pelan-pelan juga ibu. Kau juga keterlaluan bela. Saya memang tidak gagah pak, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Hei, kau mau semua foto sama saya toh? Ah, masya Allah. Cuma ada tong ibu-ibu saya turun dari mobil, dia gosip saya. Itu juga bacunya di TV. La ilaha ini. Pasti ini yang tadi bilang saya pesek. Heh, pa.
kok. Kalau cinta sama Nabi, tidak mungkin kita peluk Nabi. Kenapa? Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Kalau kita cinta Nabi, tidak mungkin kita cium dadanya Nabi. Kenapa? Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Lalu bagaimana kalau cinta kepada Nabi? Satu, kalau kalian cinta kepada Nabi, perbanyak bersolawat. Maka saya senang bubuhan Banjar. Orang di Kalimantan ini, Pak, yang namanya Hafsi salawat luar biasa. Biar sampai tengah malam, biar sampai basah ketiknya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yako manu alai mai yako tello alamui. Allahu Akbar. Hei, cinta sama Nabi bersalawat. Pak, saya punya pengalaman. Kalau saya tidak salah daerah sini, Tanjung Aru atau Tanjung Harapan waktu itu. Tanjung Aru, saya pergi ceramah. Di tengah lautan, kan saya naik kapal anu, bukan speedboat, katinting. Tahu katinting toh? Itu yang ribut bunyinya, tok 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 tok. Besar juga ombak. Aduk tuk aduk tuk 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 tuk. Itu mi, kok kira enak jadi ustaz? Bah, mah, sudah itu saya kenal pot di samping. Tahu kenal pot toh? Warnanya kayak kayu. Aku pegang itu kenal pot. La haula wala quwata illa billah. Langsung tanganku bau hangus. Mah, bayangkan kalau kenal pot dipegang. Betis saja hangus. Saya pegang. Saya dalam hati, hancur sudah tangan saya ini. Saya ingat selawat. Saya selawat sebanyak-banyaknya, lalu saya ludahi tangan saya dengan niat air ludah mengobatinya. Selawat. Subhanallah, alhamdulillah, dengan izin Allah tidak luka tanganku, Pak. Bapak tahu kan kenal pot kena besis. Bang. Lama dibawa, berbekas. Dengan izin Allah, tanganku, telapak tanganku tidak apa-apa. Apa caranya? Solawat. Ada lagi, terakhir, paling terakhir hebatnya itu solawat. Ada pameran mobil di Jakarta, pameran mobil mewah. Ada mobil cantik sekali. Saya bilang, kecil buat Allah kasih saya ini. Saya keliling lalu saya salawati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. Yang kau ketawa serius saya ini. Sudah saya salawat itu mobil. Ini kisah nyata demi Allah. Saya pergi umroh. Begitu saya mau masuk kamar hotel, saya mau istirahat, ketemu saya sama pengusaha. Langsung dia bilang, ini yang Ustaz beleng-beleng. Saya bilang dalam hati, kalau di Makassar dilempar kau bilang saya Ustaz beleng-beleng. Ini yang Ustaz dari Makassar. Belum 5 menit saya ngopi sama dia, duduk di restoran, langsung dia bilang, Ustaz, mana KTP-mu? Untuk apa Tuan? Saya mau kirimi kau mobil. Dan mobil yang dia kirim, Pak, persis sama yang saya selawati. Harganya itu mobil, Pak, lebih 2 miliar. Gratis. Maka kau selawat, biar Allah yang selesaikan kemauanmu. Anak muda, kau belum dapat jodoh sampai sekarang, kau lihat-lihat mukanya orang, kau salawati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah yang kirimi kau dia. Maka hati-hati cewek, kalau ada yang lihat-lihati kau, Allahumma salli ala. Kalau kau tidak suka, kau salawat juga. Allahumma. Hei, Pak, istrimu suka ngomel, salawati dia. Kau lihat-lihat wajahnya baru kau salawat. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala. Kalau dia tidur, salawati.
Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli. Asalawati dia. Ibu. Hei. Kalau suamimu malas, enggak mau kerja, bawaannya bikin anak saja. Sedikit-sedikit bikin anak. Kalau dia tidur lelap, salawati dia. Allahumma salli ala sayyidina. Allahu, jangan kau salawati supaya dia mati. Keterlaluan juga. Kau salawati lalu kau tiup ubun-ubunnya. Allahumma salli ala sayyidina. Oh. Kalau dia bangun, "Hei, apa ini?" "Saya sayang kamu, Bang." Bu. Hei. Ada anakmu kepala batu tidak mau mendengar, salawati dia. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Salawatullah alaik. Itulah sebabnya orang Bugis, Pak. Kalau orang Banjar dia kan Habsi. Kalau orang Bugis, Barasanji. Itulah sebabnya orang Bugis, kalau apa saja kegiatannya baru dilakukan, pasti dia Barasanji. Mau pengantin baru, Barasanji. Mau masuk rumah baru, Barasanji. Beli mobil baru, Barasanji. Istri baru. Bu, dalam Al-Quran ada 4 jenis rumah tangga. Yang pertama, istrinya beriman, suaminya kafir. Fir'aun laknatullah alaih. Yang kedua, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa? Nabi Lut. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir. Abu Jahal, Abu Lahab. Yang keempat, istri beriman, suami beriman. Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu kira-kira pilih mana, Ibu? Keluarga seperti apa? Siapa? Ibrahim, pandai memang kau, Ibu. Alhamdulillah. Ibrahim, suami beriman, istri beriman. Tapi Ibu harus tahu, Ibrahim itu 2 istrinya. Masih mau kok? Langsung dah bilang, kada usah Ibrahim jar ustaz. Siapa? Anu saja Fir'aun. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau cinta kepada Nabi, banyak-banyak bersalawat. Adik-adik sekalian, itu kau lihat gelar saya. Bu, banyak nah. Masya Allah, anda istriku juga banyak begitu ya. Banyak betul gelarnya. Cerdas tidak. Tapi setiap saya mau ujian, saya salawat kepada Nabi. Saya pegang buku pelajaran, saya pegang soal-soal ujian, lalu saya selawat kepada Nabi. Begitu ujian, alhamdulillah Allah bantu saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu galau, ibu-ibu cemas, ibu-ibu sengsara perasaannya, kau duduk menghadap kiblat, kau pakai kudung solat, selesai kau solat 2 rakaat, lalu kau selawat kepada Nabi. Bayangkan ada Nabi di depanmu, bayangkan ada Rasulullah di depanmu, kamu jabat tangannya, bahkan seolah-olah dia pegang kepalamu, dia usap-usap rambutmu, lalu kau salawat kepada Rasul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau ada masalah dan kalian cinta kepada Rasul, salawatku. Ya Bu. Hei. Satu, perbanyak dan lazimkan salawat. Ibu-ibu, adik-adik lagi jogging, salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Tapi pakaian kau yang sopan. Jangan bajumu sempit, celanamu sempit. Olahraga depan kantor kecamatan. Ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu bilang satu.
Bapak-bapak di belakang, tiga. Astagfirullah. Ya. Hei. Panas banar lah. Sudah ya? Sudah? Belum? Dua. Kalau cinta kepada Nabi, amalkan sunnah-sunnahnya. Tadi selawat. Dua, amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah apa? Yang sederhana saja dulu. Setiap mau melakukan sesuatu, awali dengan bismillah. Hei, tombol HP kau nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah. Kau mau kasih menyala motormu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillah. Ibu-ibu mau mulai masak, kasih air, naik air. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Dan orang yang selalu melakukan sesuatu dan diawali dengan kalimat bismillah, insya Allah yang dia lakukan berkah dan tidak mungkin yang dilakukan maksiat. Tidak ada orang selingkuh. Tahu selingkuh? Pelakor. Selingkuh, begitu dia buka bajunya ceweknya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin. Maka dengan bismillah sesungguhnya kamu yakin apa yang kamu lakukan baik. Apalagi setiap selesai melakukan sesuatu, ucapkan alhamdulillahirabbil. Satu, awali dan akhiri dengan mengingat Allah. Awal bismillah, akhir alhamdulillah. Dua, sunnah Rasul, banyak berzikir. Zikir paling ringan yang ada tiga. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, siapa yang sholat lima waktu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, lalu dia lanjutkan kalimat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, maka Nabi katakan orang tersebut Allah ampuni dosanya. Gampang toh? Coba lihat, mana ada orang tidak ada dosanya? Ini muka-muka penuh dosa semua ini. Itu ibu-ibu yang muka-muka sakaratil maut. Hei, mah cawek ini betul. Nah lihat-lihat mau itu malaikat pencabut nyawa. Nah itu lagi gilirannya itu. Maka selesai sholat, kamu istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Lalu supaya Allah ampuni dosamu, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Yang penting cara mengucapkannya bagus. Jangan buru-buru. Jangan cepat-cepat. Ada orang baca zikir seperti makan pisang goreng panas. Jumlah, 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 jumlah. Enak, jumlah, jumlah, jumlah. Apa artinya itu? Jumlah, jumlah, jumlah. Jumlah, jumlah, jumlah. Sama-sama subhanallah. Sama-sama 33. Sama-sama mulainya. Saya baru 11, dia sudah sampai. Ada bila saja, sumlah, 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 sumlah. Jangan ketawa, saya serius ini toh. Kenapa kau ketawa? Karena pernah kau lihat begitu toh. Lagi di masjid, sumlah, 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 sumlah. Apa artinya itu? Perbaiki pada cengi, baik-baik ucapannya. Maka Pak Imam, tolong kalau kau pimpin zikir, yang bagus caramu. Subhanallah, 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 subhanallah. Bagus toh. Ya. Ya. Zikir. Yang berikutnya, sunnah apa lagi? Mulai agak susah sedikit. Apa? Kemana-mana kau ada wudukmu. Mau ke pasar, wuduk dulu. Mau ke kantor, wuduk dulu. Mau ke sawah, wuduk dulu. Mau pergi gosip. Nih.
Hei, bukan gosip. Dia enggak gosip, tapi mulutnya dong. Agak je apa? Kenapa? Palsu. Gelangnya palsu. Orang pakai lipstik dia ngan, kenapa? Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Ya? Hei. Hei. Adik-adik mau kopi sekolah wudu kok. Sudah itu kamu baca doa setiap mau keluar rumah. Apa doanya keluar rumah? Berdiri tegak menghadap kiblat. Baru kau baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Keluar baca bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Baru kau bilang sama suamimu atau istrimu atau bapakmu atau anakmu, sayangku, saya jalan dulu. Baru suami istrimu di rumah menyanyi, ku lepas di kau pahlawan. Ya, ya, tiba-tiba di jalan ditabrak mobil, bang, mati. Mati syahid. Kenapa mati syahid? Tidakkah mencari nafkah itu jihad? Tidakkah pergi sekolah itu jihad? Tidakkah pergi ke pasar cari nafkah itu jihad? Jihad. Lalu begitu kau baca doa mati syahid. Kenapa bisa mati syahid Ustaz? Kau baca doa inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, saya serahkan segalanya kepada Allah, bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu, saya berserah diri, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Kau mati, matimu dalam keadaan syahid fisabilillah. Gampang toh? Gampang. Itu kau sudah hafal. Hafal itu doa ibu, sudah hafal. Kalau kau tidak hafal berarti kau tidak sholat. Kenapa? Karena ada inna sholati dalam doa ibtitah. Kemana-mana ada wudu. Bapak mau pergi kerja wudu dulu. Bapak mau pergi coblos wudu dulu. Bapak-bapak polisi mau pergi sama apa itu? Ya sudah mi, begitu mi maksudku. Insyaallah jihad fisabilillah. Apalagi berpakaian islami sunnahnya. Apa pakaian islami? Nabi sunnahkan berpakaian putih. Itu sunnah. Kalau kalian tidak bisa sunnah Senin Kamis, pakaianlah putih-putih kemana? Coba lihat saya. Putih-putih. Kenapa? Sunnah. Dan kalau pakaian begini, insyaallah terhindar dari dosa. Tidak mungkin kau pakai peci, kopiah, pakai gamis, pakai sarung, masuk tempat karaoke. Tidak mungkin. Maka orang yang pakaiannya selalu pakai gamis, pakai peci putih, terhindar dari dosa. Saya kalau jalan pergi ceramah, tiba-tiba ada cewek seksi, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Lihat juga tapi sebentar. Begini saja, dia bilang orang Bugis pala pasak Cina. Begini saja. Karena Pak, yang pertama kalau kau lihat itu tidak lihat, lihat tidak sengaja. Saya ulang, tidak sengaja itu rezekimu. Benar, batasnya kalau sudah berkedip kamu masih lihat dosa. Jadi kalau kau lihat, jangan juga kau tahannya. Astagfirullah, astagfirullah. Oh, bilim-bilim betul. Ya, eh, kau juga cewek,
Nih. Hei. Jangan kau juga diskon. Kalau kau kelihatan pahamu diskon 50% sudah itu. Ya. Karena kami ini laki-laki tergantung kamu. Makanya kami laki-laki jaga mata, tolong anda cewek jaga akhlak. Karena kalau kau cantik putih, kelihatan dadamu, kelihatan pahamu, kami setengah mati. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Ya. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Nah, sunnah apa lagi? Ini mulai berat. Duha. Salat duha. Pak. Hei. Kecil buat Allah kasih kau haji. Kecil buat Allah lunasi utangmu. Kecil buat Allah kasih sukses daganganmu. Kecil. Tapi caranya minta kepada Allah. Bagaimana cara mintanya? Sholat duha. Kapan Ustaz? Kira-kira jam 7 pagi sampai menjelang duhur. Boleh jam 10 pagi? Boleh. Boleh jam 11? Boleh. Tapi waktu paling baik jam 7 pagi. Sebelum ke sawah, sebelum ke pasar, sebelum ke sekolah, kau sholat duha dulu. Bagaimana cara dan bacaannya? Sama sholat taraweh, cuma beda niat. Kalau taraweh malam, bulan Ramadan. Kalau duha, tiap hari, pagi, kapan saja, tiap pagi. Jangan kau sholat duha jam 12 malam. Pagi. Bagaimana niatnya? Niat boleh kau ucapkan. Mau terbang nah ini. Terbang dulu. Sedikit lagi. Sudah. Apa niatnya? Bahasa Arab. Salli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala. Bahasa Arab. Usalli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sampai di rumah, lupa lagi. Apa tadi itu ya? Kalau kau lupa, pakai bahasa Indonesia saja. Saya niat sholat duha 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu juga tidak hafal. Ambil jalan pintas, berhadap ke kiblat, berdiri tegak. Kau bilang saja, Tuhan sholat duha ya, Allahu Akbar. Boleh. Demi Allah, boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi ya. Allah. Boleh. Sudah itu kau berdoa. Ya Allah. Zat yang maha kaya. Jika rezeki suamiku masih di atas langit turunkan. Jika masih dalam tanah munculkan. Jika masih sedikit cukupkan. Jika masih jauh dekatkan. Yang paling penting ya Allah berkahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Coba ulang. Ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting, berkahkan ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa usap wajah Ustaz? Variasi saja itu. Boleh tidak? Boleh misalnya amin ya Rabbal Alamin. Tidak usah. Boleh. Itu bukan rangkaian doa itu begini. Tapi kenapa di wajah Ustaz? Karena wajah lebih pas. Masa kau sudah berdoa amin ya Rabbal Alamin. Ya. Ya. Sholat duha. Oh, ini agak berat. Apa? Puasa Senin Kamis. Mulai coba hari Senin hari ini mulai puasa. Atau Kamis yang akan datang puasa. Tidak sempat makan sahur. Pagi kau niatkan begitu terbangun. Saya niat mau puasa hari ini.
Kalau kau mau tidur, sudah ada niatmu besok saya mau puasa sunnah, itulah niat. Ternyata tidak sempat makan sahur, tidak apa-apa, tetap sah. Pagi-pagi ternyata terbiasa makan bubur ayam, habis 2 piring. Weh, saya puasa. Lanjut. Tidak batal puasamu. Kenapa? Kamu lupa. Ternyata siang soto banjar lagi. Weh, saya puasa. Lanjut. Sah. Sore pisang goreng. Saya puasa. Tapi kalau 3 kali kau lupa, kau sengaja sudah itu. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang ketiga, 1 tadi selawat, 2 amalkan sunnah, 3 cintai warisannya. Apa warisannya Nabi? Bukan emas. Apa warisan Nabi? Bukan berlian. Apa warisan Nabi? Bukan jabatan. Apa warisan Nabi? Al ulama'u warisatul anbiya. Penggalangan dana. Saya jujur Pak Haji, saya tidak suka penggalangan dana. Nanti panitia ya. Sebagai kecintaan saya ke masjid ini, saya sumbang 50 juta. Ya. Jadi kalau mau galang dana silakan setelah saya pulang. Nanti kasih saja nomor rekening panitia, saya sumbang, saya transfer, ya. Saya ustaz penceramah bukan peminta-minta. Ya. Kalau mau galang dana silakan panitianya, jangan saya ya. Hei. Bu. Ini yang emas berliannya banyak. Kalau kau mati siapa yang pakai emasmu? Anak, istri kedua. Kawin lagi suamimu. Daripada gelang emasmu dipakai istri kedua, mending belikan tegel masjid. Hei. Mana ini rumah yang baik-baik dekat masjid? Rumah yang mewah-mewah dekat masjid, nanti nak cari kau Tuhan. Sini. Kenapa masjidku tidak jadi, rumahmu bagus? Itu mobilmu ada bagus, kenapa masjidku tidak jadi? Kau tidak pernah tolong rumahku. Malaikat, bawa dia ke neraka. Hati-hati. Ya. Sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu sudah habis. Saya bu, biar sampai sore saya mau. Tapi acara saya di Jakarta juga sudah menunggu. Kalau saya lama-lama di sini, saya ketinggalan pesawat. Biar ku antar, saya kalau antar kaki. Nggak bisa kau kalah saya, tinggi sekolahku. Saya mau biar sampai sore, tapi apa boleh buat, jadwal lain, orang lain membutuhkan saya. Kalau Anda senang dengar dakwah saya minta coba jangan lupa like and share. Yang kedua, doakan saya. Pian-pian sabarataan. Saya ini kasihan baru selesai sakit 5 bulan. Alhamdulillah dokter sudah berikan saya boleh pergi ceramah tapi tidak boleh lewat 1 jam naik mobil. Ini 4 jam ke sini. Tapi karena saya cinta kepada semua kalian, saya datang dan mengkhianati dokterku. Kenapa? Karena saya cinta dan sayang kepada jamaah yang ada di sini. Kalau pian-pian juga sayang sama saya, tolong titip doa. Minimal baca Al-Fatihah ketika sholat, niatkan untuk kesembuhan Ustadz Dasat Latif. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.